Gara-gara dengki, pasangan suami isteri yang juga pemilik sebuah kedai makan terkenal di Selayang dipercayai disimbah asid selepas memasuki lift Pangsa Puri Laksmana Jaya Batu Cave Gombak Selangor. Kejadian yang berlaku pada Rabu itu dikongsikan menerusi satu rakaman kamera litar tertutup CCTV. Difahamkan mata dan badan mangsa melecur akibat tragedi tersebut. Lebih parah, seminggu sebelum kejadian simbah asid, kedai makan mereka hangus terbakar juga dipercayai antara hasad dengki.